melalui kursus ini saya dapat belajar mengenai structure, itu struktur, susunan, presentation. Presentation berkaitan juga lah dengan pengucapan kita, di mana kita akan mengetahui langkah-langkah yang betul lah dalam presentation contohnya. Ikut 1, 2, 3, 4, 5. Tidak, sekarang kita ikut 1, 5, 10, 3 kan. Jadi kita ikut susunan betul lah yang kira berkaitan dengan apa yang kita ucapkan. Alright, thank you.